berada di proyek pembangunan tol Cisumdawu. Untuk saat ini kondisi bahaya yaitu dari cuaca panas. Kita sekarang ada di Desa Ujung Jaya. Jadi nanti akan ada interchange di sini. Oke. Semua progres ini nanti akan kita targetkan selesai Desember 2021 ini. Oke. Makanya dikeroyok yang tadinya hanya 3 kontraktor, sekarang ditambah lagi 2. Jadi girder ya. Waskita, Wijaya Karya, PP, Adikarya, dan Berantas. Jadi ada 6 sekarang. Jadi mudah-mudahan sesuai target perintah Presiden untuk sudah selesai Desember 21 ini akan bisa kita laksanakan. Progresnya macam-macam. Seksi 3 sudah 100%, seksi 2 95%, seksi 1 70%. Jadi 1, 2, 3 insya Allah itu pasti bisa selesai. Yang 4, 5, 6 ini sekarang kita lihat ya, agar kita percepat. Saya kira progres tanahnya bulan ini akan 80% lebih. Di mana-mana pembebasan lahan pasti ada pernak-perniknya dan macam-macam, itu unik masing-masing daerah. Teknis pun tanahnya juga akan berbeda-beda. Di Sumatera ada tanah rawa, di sini juga ada tanah lunaknya. Ya, jadi semua pasti ada teknologinya dan insya Allah semua bisa kita selesaikan. Yang penting bergerak. Iya. Mulainya itu ya. Iya. Sudah berjalan kan. Iya. Oke, tuan mas. Iya. Kembali. Iya.